Halo, selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita kembali belajar kegiatan yang kita lakukan di siang hari. Kemarin kita sudah menyebutkan kegiatan apa saja yang kita lakukan di siang hari. Semua kegiatan yang kita lakukan itu kita membutuhkan gerak. Gerak, iya. Gerak-gerak tersebut bisa kita gabungkan menjadi sebuah apa contohnya? Ya, salah satunya itu dengan menari. Ya, menari. Menari dapat kita lakukan secara cepat maupun secara lambat. Kenapa secara cepat dan secara lambat? Tergantung dengan iringan. Dan tari akan lebih indah bila diiringi dengan musik. Berikut Bu Cici akan menunjukkan contoh tarian gerak cepat. Mari kita saksikan video berikut ini. Iringannya juga cepat kan? Ya. Kalau sekarang tari gerak lambat. Mari kita saksikan video berikut ini. Masih banyak
hal-hal lainnya, kegiatan, gerakan lainnya yang merupakan gerak manipulatif. Berikut contoh dari gerak manipulatif. Contoh kegiatan menangkap. Contoh kegiatan melempar bola. Contoh kegiatan memukul bola. Contoh menendang dengan kaki bagian dalam. Contoh menendang dengan kaki bagian luar. Demikian pembelajaran kita di tema 3 tentang kegiatan kusuk. Tema 2, kegiatan siang hari. Semoga pembelajaran yang sudah kita pelajari dapat berguna untuk kehidupan kita semua sehari-hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.